Saya alhamdulillah mengawali karir sedekah lewat keterpurukan. Jadi kalau ada orang yang bisa masuk ke ilmu sedekah dengan rasa syukurnya, itu paling hebat. Kalau saya masuk pintu sedekah karena masalah. Saya ada problem, saya punya masalah. Allah has introduced giving to me karena problem. Jadi dikasih masalah tuh untuk berpikir. Masalah. Jadi ada orang yang dia bersedekah karena rasa syukurnya, dan itu fine, lebih bagus. Saya karena problem. Jadi sebagai bentuk permohonan pertolongan kepada Allah. Saat itu saya di penjara, Pak Renang. Punya makanan kan terbatas ya. Kadang dapat kiriman makanan, kadang enggak. Harus di penjara karena apa nih? Karena bisnis. Karena bisnis, nipu orang. Karena bisnis. Karena bisnis, nipu orang. Karena bisnis. Karena bisnis, nipu orang. Nipu orang. Ya ada lah pokoknya. Pokoknya ada masalah. Benar sih udah mau ngelupain nih, tapi disuruh inget-inget lagi. Oke, pokoknya ada masalah. Masalah. Ditahan.